Di forum yang insya Allah mubarakah ini, di mana kita akan membahas tentang rencana mulia panjenengan semua dalam mewujudkan Masjid Raudhatul Musyawirin ini. Lalu nanti akan kita jelasin juga tentang visualisasi material dan tanya jawab. Itu saya sediakan waktu sekitar 1 jam. Nanti kami akan juga presentasi sampel analisa fundraising masjid, terus ada penyerahan advertising tool. Jadi kami akan menyerahkan alat penggalangan dana sebagian yang nanti jenengan juga akan cetak yang lainnya jika kurang. Terus nanti Mas Diki juga akan bantu buatkan desainnya jika kurang. Semoga nanti apa yang kita lakukan bersama-sama ini hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keridhaan-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita lihat dulu desain masjidnya. Ornamen-ornamennya kita ambil dari bentukan gunungan wayang itu. Iya. Yeah. Ikonik dari Nganjuk. Konsepnya seperti itu. Nah, kita belum punya brand identity itu, sehingga kami belum punya logo-nya segala macam yang bisa kami masukkan di sini. Oh, dibuatkan tubuh sendiri. Oh, ya filosofi. Enggak, yo anak pentas gunung atau lain. Kalau ini sama. Sehingga ketika ini dinaikkan berbarengan, ini dilihat dari angle manapun ya. Tapi kalau yang ini ada satu angle yang nanti ada kelemahannya, misalnya ini kok terlalu dulur ya, kok terlalu dulur. Nah, akhirnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita sedang kedatangan tamu dari teman-teman panitia pembangunan masjid Raudhatul Musyawirin Rahmatan Lil Alamin di Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur. Hari ini kita menyerahkan kewajiban kita berupa 5 hal gratis, yaitu studi kelayakan, desain 3D gratis, lalu analisa potensi, terus advertising tool dan konsultasi yang selama ini kita lakukan dengan beberapa panitia pembangunan masjid. Alhamdulillah ini kita serahkan kepada beliaunya selaku panitia pembangunan Masjid Raudhatul Musyawirin. Terima kasih atas pemberian gratis untuk Masjid Raudhatul Musyawirin yang saat ini sudah saya terima semuanya 5 item kalau tidak salah lagi, yeah. 5 item saya terima dan semoga panjenengan yang memberikan ini mendapat pahala. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akmal beserta kru. Kami awalnya ini niatan jamaah itu besar sekali untuk membuat masjid. Sedangkan kami sudah bergerak, tetapi kami di tengah perjalanan ini bingung. Ini terus gimana ini? Masjid ini penyelesaiannya gimana, sedangkan kami tidak ada gambar, tidak ada ahli, sehingga saya khawatir ini nanti akan menjadi masalah di belakang hari. Sehingga hadir panjenengan Mas Akmal berserta kru, alhamdulillah mata saya ini terbuka sedemikian hebatnya dalam rangka membuat masjid ini. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, ternyata banyak sekali yang harus dilalui. Sehingga dalam rangka tahapan demi tahapan dalam rangka membuat masjid ini, kami mendapatkan bimbingan, arahan dari Mas Akmal beserta kru. Alhamdulillah kami padang, agak padang gambarannya ketika kami sudah mengetahui jalan menuju ke kebaikan, dan di sini teman-teman bersambut gembira juga karena intinya dalam rangka membuat masjid ini keuangannya kan bukan keuangan saya, keuangan jamaah, keuangan masyarakat, sehingga dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan ini kami sekarang berani dan alhamdulillah berani menyampaikan pertanggungjawaban keuangan Masjid Raudhatul Musyawirin. Kami awalnya nggak tahu desain itu apa, lah ternyata kemarin dapat WA dari dan kita zoom kemarin, alhamdulillah gambar yang ada di Masjid Musyawirin ini banyak yang puas, banyak yang setuju bahwa gambar itu gambar yang terbaik. Doakan semoga perjalanan dalam rangka penggalangan dana ini kami bisa lancar, dan kami akan tetap minta dukungan, minta arahan dari Mas Akmal serta kru, sehingga nanti masjid ini bisa jadi dan masyarakat bisa puas.